Saya mohon izin juga dengan tangan untuk mengatakan beberapa foto bersama. Kenapa perjuangan? Banyak orang tanya, dan sebelum tanya secara resmi di sini saya jawab. Karena PDI Perjuangan adalah partai yang paling siap dari ini. Dengan memiliki threshold di atas 10% untuk mengusung capres. Jadi ada satu kepastian untuk kita memulai suatu perjuangan. Yang kedua, tentunya filosofi ideologinya tentunya sama-sama. Landasannya adalah Pancasila. Berjuang untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang ketiga, figur capres yang penting, Bapak Ganjar Pranowo adalah figur yang kita tahu sangat diterima masyarakat. Masih muda, dan yang paling penting memiliki komitmen untuk melanjutkan pembangunan apa yang sudah baik yang kita lihat pada hari ini, termasuk dan disebut di dalam pidato beliau KN dan lain sebagainya. Jadi namun demikian perlu saya tegaskan, karena pelaksanaan pilpres dan pileg itu bersamaan, mau tidak mau pasti akan ada kerjasama pileg juga di dalam prakteknya nanti. Kemudian terkait dengan elektabilitas, tentunya faktornya banyak. Ya, media memang salah satu yang berperan, tapi figur daripada capres sendiri itu juga akan sangat berperan. Samping juga kekuatan daripada partai pengusung yang saling mengisi, saling bekerja sama memaksimalkan pemenangan tersebut. Jadi aktor memenangkan itu banyak sekali. Jadi tidak hanya media, tapi juga dari capresnya dan juga partai-partai pengusungnya yang bekerja sama secara taktis dan baik. Kemudian pertanyaan yang khusus ditujukan pada saya, izin saya jawab. Ya betul bahwa saya berkunjung ke Pak Prabowo karena dia sahabat saya, dan bukan hanya Pak Prabowo juga Pak Erlangga ya, partai Golkar. Namanya partai politik kan harus melakukan penjajakan-penjajakan. Dan pada akhirnya putusan jatuh untuk bermitra bersama politik dengan PDI Perjuangan. Bagaimana tadi sudah dilihat resmi, kami menandatangani kesepakatan kerjasama politik dengan